beberapa hal yang menyangkut penyembelihan itu mungkin harus kita maknai dalam pengertian yang luas. Karena kalau kita baca ayat-ayat tentang kurban itu disebutkan bahwa yang paling utama dalam penyembelihan itu bukanlah darah dan daging itu, tetapi yang paling utama adalah takwa kita. Layana lallah luhumha waladimauha walakiyana luhu takwa minkum. Tetapi kadang-kadang penekanan pada aspek yang berkaitan dengan the flesh of the blood, ya, atau aliran darah, kemudian daging itu kadang-kadang juga justru terlalu dominan sehingga takwa sendiri kadang-kadang tidak tercermin dalam berbagai tradisi penyembelihan itu.